Sinopsis Hometown Cha-Cha-Cha, episode 8. Hometown Cha-Cha-Cha, episode 8, dibuka dengan bromance Du Sik, yang mengajarkan Seong Hyun berselancar. Keduanya terlihat akrab. Meski demikian, dua orang kru Seong Hyun mengatakan bahwa Du Sik terlihat seperti tengah menghukum dan membalas dendam pada Seong Hyun. Dalam Hometown Cha-Cha-Cha, episode 8, kita bisa melihat Seong Hyun yang mulai mencuri hati warga desa Gongjin. Seperti Du Sik, ia pun kerap membantu warga yang kesulitan. Tak disangka, hal ini membuat Du Sik cemburu. Seluruh warga desa, bahkan Nenek Gamri pun turut membicarakan Seong Hyun. Dalam sebuah adegan, Hye Jin bertemu Du Sik yang sedang menjadi kasir di Toserba Yoon Kyung. Ia membeli camilan dan sosis favoritnya. Melihat hal itu, Du Sik sendiri menyingkirkan beberapa camilan dan berkata makanan itu tak baik untuk kesehatan. Du Sik pun menyadari Hye Jin datang dengan bantal leher. Hye Jin menjelaskan, bantal itu membantunya agar lehernya tak lelah saat bekerja. Di episode sebelumnya, Du Sik pun baru mengetahui Hye Jin pernah mengalami saraf kejepit. Mengetahui sakit yang diderita Hye Jin, Du Sik yang terpesona oleh kecantikan dokter gigi itu pun langsung memotong kayu yang memiliki khasiat untuk kondisi Hye Jin. Desa Gongjin sepertinya sedang dalam bahaya. Bukan hanya ada orang yang mencuri pakaian wanita, namun pelaku penipuan serta penculikan pun hadir. Dalam episode ini, Nyonya Yo berhasil menyelamatkan Cho Hui dari penculikan. Mengetahui masalah di desa, Seong Hyun pun langsung berlalu menemui Hye Jin dan memberikan alat untuk menjaga keamanannya. Ia bahkan memberikan gantungan kunci lama untuk sang dokter gigi. Masalah Hye Jin pun semakin pelik. Tak hanya korban gosip Nyonya Cho, dalam episode ini dia bahkan kehilangan pasien. Nyonya Cho memberitahu penduduk desa kalau ada tukang gigi yang bisa memberikan tambal gigi lebih murah dari klinik Hye Jin. Mengetahui hal itu, Hye Jin pun langsung melakukan konfrontasi pada Nyonya Cho dan memintanya untuk meminta maaf. Terlebih, Nyonya Cho sudah menghina pekerjaannya. Ketika rumor penculikan menyebar, Du Sik pun menemani polisi Encol untuk patroli di desa. Tiba-tiba, hujan pun turun. Du Sik langsung pergi ke rumah Hye Jin untuk memberikan kayu yang bisa diolah sebagai jamu untuk obat Hye Jin. Namun ketika ia sampai, Du Sik malah melihat Hye Jin dan Seong Hyun yang sedang jalan bersama dan berbagi patung. Keduanya pun menyadari kehadiran Du Sik. Setelahnya, Du Sik pun lari dan menyerahkan paket kayunya untuk Hye Jin. Du Sik pun langsung melanjutkan patrolinya di tengah hujan tanpa melihat Hye Jin lagi. Di rumah, Hye Jin membuka paket yang ia terima. Selesai menggantungkan gantungan kunci lama di kunci mobilnya, Hye Jin pun membuka paket dari Du Sik. Ia terkejut mengetahui Du Sik memberikan jamu yang bisa membantu sakit lehernya. Hye Jin pun menelepon Du Sik untuk mengucapkan terima kasih. Namun panggilan tersebut tak diangkat oleh Du Sik. Keesokan harinya, Hye Jin melihat Nyonya Cho yang hampir menyerahkan uang ke seorang pria asing. Melihat kedatangan Hye Jin, pria tersebut langsung merampas uang Nyonya Cho dan lari. Dengan refleks yang baik, Hye Jin pun berteriak untuk menangkan pria tersebut ketika Du Sik dan Seong Hyun berada di dekatnya. Keduanya secara otomatis langsung mengejar pria asing itu. Seketika, Du Sik pun berhasil mendapatkan uang Nyonya Cho dan menangkap si pelaku. Usai si pelaku ditangkap polisi, Hye Jin menyadari luka di siku Du Sik usai menangkap pelaku. Ia pun khawatir usai melihat wajah Du Sik yang pucat. Hye Jin memutuskan untuk merawat Du Sik. Ia pun mengantarkan Du Sik pulang ke rumah. Hye Jin menanyakan makanan yang diinginkan Du Sik usai mengobati lukanya. Du Sik pun berkata, ia ingin makan jeruk. Mendengar hal itu, Hye Jin nampak kesal karena Du Sik belum makan dan masih sakit. Ia pun memutuskan untuk membuatkan bubur. Usai perjuangan panjang, Hye Jin pun berhasil membuatkan bubur untuk Du Sik. Namun, ia melihat Du Sik sedang tidur di sofa. Dengan setengah sadar, Hye Jin pun mendekati wajah Du Sik dan sempat tergoda untuk menciumnya. Namun, sebelum itu terjadi, kesadaran si dokter gigi pun kembali. Ia menjauhkan wajahnya dan kemudian menamparkan pipinya selama perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, Hye Jin melihat jeruk di Toserba Yoon Kyung. Ia pun membelinya dan meletakkan jeruk di depan rumah Du Sik. Dalam adegan lain, Nyonya Yo mengajak Hye Jin untuk minum kopi di restorannya. Ia pun mulai membuka kisah pilu Nyonya Cho, yang selama ini menjadi tukang gosip desa Gongjin. Ternyata, Nyonya Cho pernah memiliki anak, namun anak perempuannya meninggal karena sakit kanker. Sejak anaknya meninggal, Nyonya Cho berubah dan membuat warga desa khawatir. Namun, ia mulai kembali ceria, usai memberikan donasi tahunan pada yayasan kanker. Usai mengetahui apa yang terjadi pada Nyonya Cho, Hye Jin pun nampak mengerti. Dalam adegan selanjutnya, terjadi pertemuan canggung antara Hye Jin dan Nyonya Cho. Namun keduanya pun berbaikan, usai Hye Jin memutuskan untuk kembali ramah padanya. Penculik di desa Gongjin belum ditangkap. Sementara itu Hye Jin harus pulang malam. Hye Jin yang saat itu sedang melewati gang yang menuju rumahnya, ia merasa sedang diikuti. Ia pun memutuskan untuk berlari, sampai melihat ada cahaya senter yang menyilaukan wajahnya. Ternyata, itu adalah Du Sik. Pria itu memanggil Hye Jin, dan menanyakan kenapa ia pulang larut malam. Tanpa mengatakan apapun, Hye Jin pun lari ke pelukan Du Sik dengan ketakutan. Ia pun mengencangkan pelukannya, yang juga dibalas oleh Du Sik. Ingat adegan ketika Hye Jin berusaha mencium Du Sik? Ternyata, saat itu Du Sik tidak tertidur. Ia menyadari adegan itu, dan merasakan jantungnya berdegup kencang.